Anda tahu foto ini? Ini adalah foto perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947. Salah satu tokoh yang hadir dalam sidang tersebut adalah Sumitro Djoyohadikusumo, yang merupakan ayah dari Prabowo Subianto. Sumitro Djoyohadikusumo merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia. Sebagai salah satu ekonom Indonesia paling terkemuka selama masanya, Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset baik selama era Orde Lama maupun Orde Baru. Ia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumitro tetap aktif di bidang ekonomi setelah tidak menjadi menteri, dan sering mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah sebelum krisis moneter melanda Indonesia.